Halo semuanya, welcome back to my channel Drawing by Vivitan. Di video kali ini saya ingin menggambar dengan tema silaturahmi yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saya Vivitan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman muslim semuanya. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Hari Raya ini semuanya berjalan nikmat, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, jika channel ini memiliki kesalahan baik itu secara pengucapan atau secara gambar ataupun apapun itu, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang memiliki banyak banget kekurangan. Salah satunya di berbicara saya kurang banget dalam komunikasi karena memang saya sadar lidah saya dan rahang saya ini agak susah untuk berbicara dan dia selalu salah, kadang terdengar cadel, kadang salah pengucapan, jadi mohon maaf ya. Nah, balik lagi ke gambar. Di sini saya menggunakan Speedo Snowman yang warna hitam dan kertas gambar dari Drawing Block Spectra yang saya bagi dua, jadi seperti size A4 tapi sebenarnya nggak A4 ya, lebih kecil dikit lah. Bagi teman-teman yang mencari gambar hitam putih, bisa kunjungi Instagram The Pastel Color, tulisannya seperti pojok kiri atas. Oke, tanpa ngomong terlalu panjang lebar lagi, teman-teman enjoy aja untuk video gambarnya. Thank you.
Saya menggunakan oil pastel Faber-Castell yang 60 warna untuk mewarnai gambar ini. Nah, kalian bisa menggunakan oil pastel merek apapun ya. Nah, untuk mewarnai, terkadang saya warnai dari atas, terkadang saya warnai dari warna kulit. Di sini, untuk video kali ini, saya warnai dari warna kulitnya terlebih dahulu. Untuk warna kulit, saya ambil 3 macam warna, yaitu raw sienna, pale brown, dan pale orange. Nah, untuk teman-teman yang misalnya mau warna kulit yang tipe agak kekuningan, kalian bisa ambil warna yang lain juga. Kalau mau sama, ya silakan ambil warna yang sama. Biasanya saya warnai dari samping, seperti yang kalian lihat, itu saya mulai dari warna yang tua, terus saya timpa dengan warna pale brown atau warna sedang atau mediumnya, nanti baru warna yang paling terang. Nah, warna paling terang ini selain untuk warna terakhir juga fungsinya adalah untuk mengeblend dari warna pertama dan kedua agar warnanya kelihatan lebih halus. Lanjut ke tahap selanjutnya, saya warnai lagi dari bagian atas, jadi nggak langsung ke pakaian ya. Jadi saya warnai daun yang ada di pohon. Nah, seperti biasa saya gunakan gradasi. Di sini pohonnya saya warnai dengan warna hijau dan gradasi warna hijau lainnya. Gampang aja, kalian tinggal ambil warna yang bertingkat, mulai dari warna tua, warnanya medium, nanti warna yang paling muda atau paling pucat gitu. Jadi di sini saya warnai dari inti. Nah, inti itu dari tengah. Jadi yang tengahnya warna lebih gelap, makin dia ke tepinya itu makin terang. Untuk pilihan warna juga bebas, kalian bebas menggunakan warna apapun yang kalian inginkan. Pada batangnya, saya gunakan pensil 8B yang black untuk bagian pertama. Nantinya akan saya timpa dengan warna coklat yang paling tua di antara warna yang saya ambil ya. Di sini saya gunakan 3 macam warna. Nah, fungsi dari pensil 8B itu sebenarnya cuma memberikan shading aja pada warna agar warnanya terkesan ada gelapnya, nanti kita buat gradasi kan ada yang bagian terang, jadi lebih kelihatan sih dimensi dari pohonnya itu. Nah, jika kalian kesulitan mencari pensil 8B, kalian bisa menggunakan pensil warna yang berwarna hitam yang sudah disediakan dari oil pastel Faber-Castell. Selanjutnya saya warnai pagarnya. Kalian bisa lihat pilihan warna yang saya pilih untuk warna pagar. Saya lanjutkan ke bagian langit. Di sini saya pilih warna, ada 3 macam, ada ungu, ada biru, ada warna pink.
Nah, saya batasi dulu batas yang akan saya warna menggunakan warna yang paling mudah di antara gradasi yang saya ambil. Nah, seperti kalian lihat, saya warnai dengan warna biru, ya saya ambil biru muda untuk garis pinggirnya. Jadi di sini tanpa blocking ya, tanpa ada garis hitam. Nah, jika kalian tidak suka dengan awan bentuk yang begini, ya nggak usah diikuti. Kalau kalian suka, ya silakan diikuti, nggak masalah. Tanaman yang ada di pot di samping rumah saya warnai dengan warna hijau kebiruan. Selain itu saya warnai juga rumput yang ada di bawah dengan warna hijau. Selain itu diberi pola dengan pencelapan B seperti selayaknya rumput, yaitu seperti tiga garis gitu. Lanjut ke pakaiannya, di sini saya warnai ada yang warna pink, ada yang ungu, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Sebenarnya kalau pakaian sih bebas ya, mau warna apapun juga boleh.
Setelah diwarna, sekarang saatnya menebalkan kembali garis-garis menggunakan pensil penebal, yaitu pensil 8B. Yang saya punya itu adalah Staedtler yang black. Jadi dia ada yang warna batangnya itu ada yang biru, ada yang hitam. Kalian pilih yang hitam aja karena lebih tebal dan lebih hitam banget. Dan recommended deh. So guys, gambarnya sudah hampir selesai. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka, silakan klik like dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.